Syederalun, anggota DPRK Aceh Barat Daya periode 2019-2024, mengucap sumpah sekaligus dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidi Zulkarnain di gedung DPRK setempat. Kegiatan ini dihadiri Bupati dan wakilnya, unsur Forkopimda, para anggota DPRK periode sebelumnya, serta tokoh masyarakat. Pada kesempatan yang sama turut dilakukan penyerahan serah terima palu sidang dari pemimpin sebelumnya Zaman Akli dan Romi Syaputra kepada Ketua DPRK Aceh Barat Daya Sementara Nurdianto dan Yoyong Sarifuddin. Dari Blangpidi, Rahmat Saputra, Serambi On TV.